21 ya. Begitu memasuki kedua sambil semel-semel yang begitu manis, itulah penampilan nomor undi 21. Peserta dengan nomor undi 21 dengan tema baju kondangan mengenakan baju Purworejo pada masyarakat bahwa batik bukan hanya untuk seragam PKK namun bisa untuk baju pesta. Dan tetap membawa
fashionable ya. Bisa untuk berbuatnya untuk cara formal juga cara santai tentunya asal mengikuti pertanyaan jaman. Peserta dengan nomor undi 26, Kartini masa kini, busana batik muslimah yang sederhana namun mewah, mengusung tema Kartini berbusana kebaya berkat, dibandingkan dengan batik lama dengan warna yang senada, warna sarung yang sangat kita membuat nyaman bagi yang memandang. Kerudung dan selempang yang menutup dada bernuansa santun tidak menimbulkan efek yang negatif bagi lawan jenis yang memandang. Kerudung senada dan selempang batik menjadi aksesoris yang cantik. Semoga Kartini Kartini di dalam kisah tetap melestarikan batik lokal untuk mempertahankan eksistensi batik dan kebaya di zaman modern ini. Undi 26 dengan postur yang tinggi menghilang ya, dengan senyum yang manis ditunjukkan peserta dengan nomor undi 2. Peserta dengan nomor undi 27, outfit formal casual. Dengan motif batik Nusantara, dengan topik lola, gambaran bunga dan daun bunga melambangkan kecantikan, keindahan, kebahagiaan. Daun melambangkan kesuburan dan rezeki yang melimpah. Busana ini dapat dikenakan dalam acara formal atau resmi, tetapi tetap menunjukkan kesan santai. Ya. Inilah untuk kostum fashionable dipakai untuk acara resmi juga oke. Dipakai untuk bersantainya juga bisa dinikmati. Peserta dengan nomor undi 27.
dengan senyum bersama yang diperagakan versi Batik Dharma Wanita. Batik selalu menyertai setiap tahapan dalam kehidupan manusia, filosofi dalam tema. Batik yang merupakan harapan dan doa-doa, itulah yang menyebabkan batik selalu ada pada setiap upacara-upacara masyarakat Jawa. Demikian penampilan dari makna ya, batik yang dipakai oleh peserta dengan nomor undi 30 dengan gaya yang garing ya, dengan penuh senyuman yang mawar yang ditunjukkan oleh peserta dengan nomor undi 30. Dan mengharapkan adanya kemakmuran juga kesejahteraan.